belum sih, belum main. Berapa bulan sih masih bisa main? 27. Go! これがネオタイガーショット。
terakhir kecewa karena Mbappe enggak ada ya, Mas ya? Iya, Mbappe enggak ada. Iya, sayang banget. Lagi pikir ada ngomong masuk angin dia. Ya, semuratnya kambuh deh. Iya. Panas kemarin. Kolesterol dong berarti. Sayang banget. Kemarin Ronaldo enggak main, sekarang Mbappe enggak main. Belum rezeki, belum rezeki, nanti next time ya. Next time guys, kita mudah-mudahan nanti dapat line up yang lebih bagus. Guys, kelar juga hari ini kita untuk kita nonton pertandingan dengan skor 3-1 bagi kemenangan PSG. Cuma disayangkan ya, Mbappe gak bisa tampil malam ini, gak mungkin cedera ya. Gue juga sendiri belum sempat update karena tahun-tahun begitu kita nyampe, kita cek line up, Mbappe gak ada. Abang tuh main sama papa mau, ya? Tuh kan, bener kan? Jadi dari tadi itu dia gak mau sama gua, makanya dia gadang sama bundanya. Kenapa gak mau sama papa sekarang? Karena kan katanya anak papa. Ini katanya gak mau anak papa. Tuh, kita lihat. Kita lihat background lapangan ya. Enak banget. Ya, kita belum rezeki ya mungkin ya, kata Mbappe nya. Tapi nanti insya Allah nanti next tripnya kita bisa nonton pertandingan lagi dan bisa dapat nonton pemain-pemain dunia kayak Mbappe, kayak dan lain-lain lah gitu. Mudah-mudahan nanti nonton Ronaldo yang naik. Ya, Ronaldo gimana Ronaldo? Bukan, bukan Ronaldo ini, Mak. Bukan Ronaldo. Bukan. Bye-bye, bye-bye. Makasih udah nonton ya, gitu. Bye-bye. Tutup kamera, tutup kamera, tutup kamera, tutup kameranya. Dadah, Mbappe. Kita pulang dulu. Papu tadi gak ketemu Mbappe. Iya. Ketemunya Mbak. Kemana Mbappe tadi? Ya, kemana Mbappe tadi? Kemana dia? Hah? Ya, kemana Mbappe tadi? Abang, kemana? Kemana tadi Mbappe? Tahu gak? Mules perutnya ya? Oke okay, guys. Makasih ya. Yang udah nonton ya, bilang. Meskipun aku agak sedikit kecewa, Mbappe gak main. Iya, Pak. Mbappe gak main. Jadi tadi mempertanyakan jaket gua, kok bisa ditukar. Nah, istri gua itu mau ganti baju tadi pas menonton bola. Mau ganti baju, gak jadi tuh. Kalau gua kan awalnya memang cuma dua lapis. Pakai baju tuh. Nah, istri gue tadi katanya mau ganti coatnya, ternyata nggak jadi. Akhirnya gue yang udah buka coat, udah gue lepas lagi aja. Makanya tadi kita sempat gue pakai hitam, lalu pakai coklat gitu. Bilang makanya lain kali jangan seuzon mulu, jangan berasumsi mulu. Kenapa sih? Ini dipertanyakan kok. Diganti kak ininya, coatnya katanya. Coat yang pakai baju, coat yang coklat. Bukan diganti, dilepas. Iya tadi ganti katanya. Kan aku juga ganti. Udah tahu kakak pakai triple tadi kan, bukan double. Kan aku juga pakai hitam, aku diganti. Kalau aku sampai banget dah. Terus ini hidup kalian sendiri. Astagfirullahaladzim. Bye-bye kalau gitu. Bye-bye. Pamit keluarga Lestar. Pamit dulu ya di konten ini ya. Bye-bye. Sampai jumpa di next konten. Bye-bye.